Maaf lah saya cakap. Saya ingat player-player yang baru saya nampak di. Kita pergi ke part 2 di mana kita nak happy-happy sikit, di mana sekarang ni dekat Doha Qatar, di mana Qatar menjadi tuan rumah untuk Piala Asia 2023, di mana pasukan kita Harimau Melaya layak secara merit setelah 42 tahun kita tak layak. Okey abang sendiri, saya tahu abang Zahid peminat bola sepak Malaysia daripada era 70-an 80-an. Zaman tu saya pun tak lahir lagi. Mungkin boleh ceritakan kalau abang Zahid melihat era ketika itu membawa ketika sehingga hari ini, apa yang perubahan yang abang Zahid nampak sebenarnya dalam skuad Malaysia? Saya berjinak dengan bola di zaman Arumugam, Santok Singh, Sochinan, di mana saya tak melepaskan peluang saya untuk masa Ovaltine buat dia punya buku katalog player Malaysia, saya masih ada simpan di Malaysia lagi. Mahal. Dan saya tak pernah miss Liga Bola Sepak, di mana saya nampak kita orang ada keeper daripada keeper India, captain daripada China, defender Sikh, dan barisan attacker kita semua. So formasi ataupun formation yang kita ada di zaman 80-an tu is sesuatu yang tak dapat kita replicate sini. Walaupun sekarang ada, dah ada naturalization, tapi rasanya anak-anak muda kita tak rasa dia punya jiwa dia bukan macam dulu tau. Di mana masa saya kecil dulu, kami main dalam hujan, kami main tanpa boot di padang sekolah. Itulah, dan kami main sebagai masyarakat berbilang kaum. Itu yang tak dapat kita nak repeat balik. Tapi alhamdulillah masih kita ada, masih pegang pada ni. Dan itulah satu elemen dalam hidup yang we cannot turn back the clock. Abang pergi first game itu. Yep. Okay. Of course macam di, untuk tim sekarang ni mungkin berbeza, macam cakap kita dah ada naturalize, darah warisan. Tak ada lah mungkin pure betul-betul Malaysia. Apa pendapat abang sendiri sebenarnya? Adakah itu untuk short term dia bagus ataupun kita kena kembalikan apa yang era 80-70-an dulu? Kita dah banyak melalui pertukaran jurulatih. Betul. Nombor satu. Fasa bola sepak Malaysia dah banyak berubah. Itu kira asam garam building up national team lah, macam tu. So semuanya berbalik pada macam mana saya ceritakan kerja saya. Kita kena ada kemahuan, kita kena ada dia punya dorongan untuk menyukai sesuatu yang kita buat. Makan, minum, tidur, bola. Itu satu caption lah kan. So kalau tengok macam saya pernah tengok anak-anak muda kita yang pergi ke sekolah akademi bola di luar negara Untuk belajar bermain bola dan dapat skill. Tapi saya rasa ada yang program-program tempatan yang telah dikelolakan oleh Majlis Sukan Negara. Saya ingat lagi MSSN, MSWP, semua itu zaman saya. Di situlah kami belajar. Kami belajar skill-skill nak main bola. Kami pergi training course. Tak tahu. Lepas tu saya dah lost touch. Saya dah hilang semua. Ada ke tidak, ada tak ke tidak game-game macam ni dijalankan. Adakah latihan macam ni dijalankan. So untuk sekarang ni kita kena berikan sokongan kita pada Harimau Melaya sebagai satu team yang telah dipilih dan dibentuk untuk menerajui negara Malaysia.
macam abang ada cerita tadi, abang ada pengalaman bermain dengan Santok Singh, Datuk Santok Singh kalau salah saya. Ya, mungkin boleh share apa pengalaman tu sebenarnya? Itu masa bila saya, bila kita orang duduk di masa ke, saya duduk dulu di Sentul. Sentul adalah kira the macam the Bronx of football, ya. So bola tu kira dah jadi macam naluri kita. So bila saya berpindah ke setapak semula, lepas tu pemain-pemain kebangsaan semua datangnya daripada daerah segala daerah dipilih. So tapi yang saya bangga ialah sebab walaupun dia orang pemain kebangsaan, tapi bila main bola buat macam biasa. Macam you know, kalau nak main 9-a-side ke 6-a-side ke, so kita main untuk memupuk semangat bola tu tak? Yalah, walaupun dia national player, kita walaupun kita ada feel lah, tapi memang dia punya skill lagi hebat dah. Tapi orang boleh dia macam, we are always a normal human at the end of the day, itu je lah. So itu masa tu abang pengalaman dapat bermain sekali dengan orang. Bila dia orang akan ajar kita, this is how you do it, this is how you play defense, this is how you, so ilmu tu transfer automatically. Okay, setelah 42 tahun kita tak layak itu, first game bukan apa yang kita harapkan lah, kita kalah 4-0. Apa abang boleh ungkapkan tentang game hari tu? Kalau kita tengok in terms of build, pemain-pemain Jordan semua lebih tegap dan build dia, dia punya formation, dia punya passing semua one touch, and player kita mengikut apa yang telah diarahkan oleh jurulatih kita. So dia punya exposure level masih tak set in lagi di. Walaupun dia banyak friendly match, tapi takkan semua orang akan tunjuk dia punya trump card kan. So friendly match is friendly match, you play ball. Tapi bila when the actual memang yang sebenarnya different lah. Different memang. So saya rasa pada awal permulaan permainan masih lagi nak set in. Kita punya mids memang kena pressure. That's what I see. Sebab tak ada finishing. Second half baru nampak ada ball control, ball play yang, tapi saya rasa macam engine dia baru warm up tau. Apa punya expectation dan harapan abang untuk lawan Bahari ini? Mungkin ini hidup mati kita juga untuk dapatkan point dan goal sebenarnya. Sebenarnya benda ni semua kita punya mental preparation. Mental preparation kita penting untuk kita punya physical attack. That's saya punya persepsi lah. Sebab when your mental and your conscious clear, memang, and team spirit, itu yang penting. Siapa yang untuk player sekarang ni abang look up lah, abang rasa macam dia macam antara key player kita untuk di balik asal ni? Saya terus terang bercakap, setelah selama ni dia dah berbeza ke? Dah jauh berbeza. Saya tak pernah meletakkan diri saya dalam liga tu, tapi saya ikut mana Malaysia di persada antarabangsa. Tapi maaflah saya cakap, saya ingat player-player yang baru saya nampak di padang bola. Saya cuba nak relate balik pada player zaman 80-an, because nothing can beat their skills. Itu je saya cakap. Okay, mungkin di last sahabat saya di Qatar Doha ni, apa yang abang mungkin fan-fan Malaysia boleh datang kat sini tengok bola, apa yang abang boleh suggestkan lah diorang pergi dekat sini selain stadium yang menarik di Doha, Qatar? Sebenarnya Middle East ni, Timur Tengah ni, memang tempat yang memang full passion mengenai bola, tak kira apa liga pun.
fans, spectator sentiasa ada. Ada banyak stadium yang world class standard dah dibuat di Qatar ni. World class standard dengan dia punya segala persediaan daripada Piala Dunia yang lepas untuk sekarang, AFC yang saya rasa semua lengkap. Dan ada banyak event-event atau banyak banyak program yang telah dianjurkan di Qatar ni. Tak khususnya Qatar, tapi di negara-negara Timur Tengah lain-lain pun ada. So bola sepak memang is a passion untuk di Qatar. Di Qatar khususnya, yeah. Tapi di Timur Tengah. Timur Tengah. Okay, Abang Zahid, thank you so much sudi lepak luangkan masa. Banyak pengalaman yang kita dah dapat. Satu pengalaman yang besar saya rasa di medan perang tu lah, sebab saya rasa tak semua orang dapat lalui, dan Abang Zahid masih lagi bertahan kat sini untuk sharekan pengalaman Abang Zahid di medan perang, dan juga Abang Zahid juga peminat bola sepak. Terima kasih sekali lagi Abang Zahid yang sudi bagi kita, terima kasih kat sini, bagi kita nasi lemak makan sedap. Dah 8 hari tak dapat makan dalam Malaysia, hari ni baru dapat ni. So, terima kasih untuk semua. Jangan lupa follow semua social media kami, like and share, dan paling penting terima kasih kepada sponsor kami di DOD.JC yang saya pakai ni sekarang ni adalah edisi untuk Liga Malaysia. Sekarang semua tim Liga Malaysia ada kat belakang, nanti boleh tengok. Dan juga korang boleh custom jersey-jersey korang dekat situ, pelbagai jersey untuk e-sport ke bola sepak, sukan, futsal semua boleh. Dan ni paling limited lah, sebab tahun depan saya dengan cerita Liga pun dah bertukar tim, ada tim naik ada tim turun, so boleh dapatkan untuk yang ini saja untuk last edition. Terima kasih Abang Zahid, insyaAllah kita jumpa esok dekat stadium, insyaAllah, dan kita jumpa next content akan datang. Bye bye guys, assalamualaikum, ciao.